Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal pakai tudung tak wajib. Ustazah Fathia Latif tular dengan video panas baru. Ini buktinya. Pelakon Fathia Latif sebelum ini mencetuskan kontroversi apabila dia dilihat mengeluarkan kenyataan berbau hinaan terhadap pelakon Zahirah Matt Wilson menerusi satu sesi siaran langsung yang dilakukannya di media sosial. Terbaru, pelakon yang popular dengan drama bersiri Ariana Rose itu sekali lagi menjadi bualan apabila tampil memberikan pendapatnya tentang pemakaian tudung. Menerusi video yang tular di TikTok, Fathia atau nama sebenarnya Nur Fathia Abdul Latif berpendapat pemakaian tudung itu bukanlah satu perkara yang wajib, kerana yang menjadi kewajipan buat wanita Muslim adalah menutup aurat. Tambah pelakon berusia 36 tahun itu lagi, seseorang itu juga boleh memakai timba di bahagian kepalanya asalkan menutup aurat. Okeylah, saya jadi ustazah lah sekejap. Tudung tu bukannya wajib, tapi yang wajibnya adalah menutup aurat. Bak kata ustaz ni, dia cakap nak pakai timba di kepala pun boleh, janji menutup aurat. Difahamkan, Fathia mengeluarkan kenyataan tersebut selepas ditanya oleh salah seorang pengikutnya ketika melakukan sesi siaran langsung. Setakat artikel ini ditulis, video yang tular itu telah pun mendapat lebih 320,000 tontonan dan lebih 2,500 tanda suka. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen seakan bersetuju dengan kenyataan yang dikeluarkan Fathia, namun menganggap perumpamaan yang diberikan pelakon berkenaan itu tidak mengikut konteks topik yang sedang dibincangkan. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.